Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita akan diajarkan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dan juga kita diajarkan untuk menjadi penata layan yang setia, khususnya di akhir zaman ini. Ya, bagaimana kita dapat menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Dialah kekuatan kita yang dapat menyanggupkan kita untuk berjalan hari demi hari sesuai dengan kehendak-Nya. Dan bagaimana kita juga dapat membentuk karakter kita setiap hari sesuai dengan karakter Kristus. Oleh sebab itu, pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Dampak Persepuluhan. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya masing-masing dan kita dapat buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu." Ya, sebagaimana kita lihat pekan lalu, persepuluhan adalah ekspresi iman yang penting. Ya, ini adalah salah satu cara untuk mengungkapkan atau menguji kenyataan pengakuan iman kita. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 5. Referensi pertama Alkitab kepada persepuluhan adalah pengembalian persepuluhan Abraham kepada Melkisedek di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Kemudian di dalam Ibrani 7 ayat 4. Orang Lewi juga mengambil persepuluhan untuk pelayanan mereka di Bait Suci di 2 Tawarik 31 ayat 4 sampai 10. Saat ini persepuluhan adalah untuk mendukung Injil. Ketika dipahami dengan benar, persepuluhan berfungsi sebagai ukuran rohani dari hubungan kita dengan Tuhan. Dampak penggunaan pentingnya dan metode penyaluran dalam persepuluhan dirancang untuk pertumbuhan rohani kita dalam mendukung pekerjaan Tuhan dan menyediakan sumber dana untuk pemberitaan Injil. Ini adalah rencana Tuhan dan telah disebut langkah pertama yang seorang penata layan setia ambil. Pekan ini kita akan meneruskan peninjauan kita tentang persepuluhan, penyalurannya, apa artinya bagi orang lain, dan apa dampaknya terhadap kehidupan rohani kita. Ya, jadi sudah jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, bagaimana di sini dampak persepuluhan. Ya, mungkin ada dampak yang akan terjadi. Ya, bila mana kita dengan setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan juga ada dampak yang terjadi bila mana kita menahan akan ya berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan, ketika dipahami dengan benar, persepuluhan berfungsi sebagai ukuran rohani dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dampak penggunaan pentingnya dan metode penyaluran dalam persepuluhan dirancang untuk pertumbuhan rohani kita dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kita hidup di dunia ini. Ya, bagaimana kita hidup dengan ya suatu kebenaran yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Jangan sampai ya kita salah gunakan atau kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita sudah tahu, baiklah kita lakukan itu. Ya, jangan kita masa bodoh. Ya, atau kita sembunyikan di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita meminta hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga ya setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ya biarlah kita salurkan ke tempat yang tepat. Sehingga itu dapat membantu akan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ya, walaupun Tuhan bisa ya menyelesaikan akan pekerjaannya dengan sekejap. Ya, tetapi
Ya bagaimana Tuhan ingin menguji masing-masing kita. Ya menguji saya dengan Anda yang hidup di dunia ini. Bagaimana kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagaimana teladan yang Yesus sudah tunjukkan bagi masing-masing kita. Ya bersama kita mendanai misi. Ya dalam budaya saat ini, mayoritas orang Kristen relatif memberi sedikit untuk mendanai misi Tuhan. Jika setiap orang Kristen memberikan persepuluhan yang jujur, hasilnya akan hampir tak terbayangkan, benar-benar menakjubkan, hampir di luar pemahaman. Ya, jadi inilah bagaimana ya kita diminta supaya kita mempunyai kejujuran ya terhadap Tuhan. Ya kita sebagai manusia yang lemah. Ya bagaimana seringkali ya kita digelapkan oleh kuasa si jahat sehingga kita menggunakan setiap berkat Tuhan itu hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Tapi di sini bagaimana ya kita diajarkan untuk jujur ya terhadap Tuhan ya karena suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan itu di depan Tuhan sendiri. Ya kemudian di sini dikatakan Tuhan ingin kita untuk terlibat dalam pekerjaan yang paling penting di bumi, membawa orang kepada Yesus. Mendanai misi ini dari sumber daya yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan adalah tanggung jawab penata layan. Ya, partisipasi memperdalam komitmen pribadi dalam memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Ya, setiap murid, penata layan dan pekerja harus membawa seluruh persepuluhan untuk pekerjaan kudus. Ya, kita harus berdoa bagi kesatuan untuk setia dalam mendanai misi sebagaimana misi yang berhasil memperkuat kesatuan iman kita. Ya, jadi bagaimana kita diajak untuk bersatu. Ya bagaimana kita meminta kepada Tuhan supaya kita boleh mempunyai roh kerendahan hati. Ya sehingga kita dapat ya bersatu menjalani akan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ya biarlah kita boleh ya merangkul akan saudara-saudara kita sehingga kita boleh bersama-sama mempunyai misi, yaitu misi yang dari Kristus sendiri. Berkat-berkat Tuhan ya. Dari persepuluhan berkat ganda datang. Ya jadi jangan pernah khawatir kalau kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, maka berkat itu akan melimpah ya bagi masing-masing kita. Biarlah kita percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan ya. Berkat terbesar persepuluhan mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Sistem persepuluhan yang istimewa ini didirikan di atas prinsip yang abadi seperti hukum Tuhan. Ya sistem persepuluhan ini adalah berkat bagi orang-orang Yahudi dan juga bagi kita pada saat ini. Di sini Nyonya Ellen G. White mengatakan, Bapa Surgawi kita tidak memulai rencana persembahan terpadu untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi menjadi berkat besar kepada manusia. Dia melihat bahwa sistem kemurahan hati ini adalah satu-satunya yang dibutuhkan manusia. Ya jadi bagaimana kita harus mempunyai kemurahan hati di dalam kehidupan kita. Ya kita mengembalikan kepada Tuhan. Ya bagaimana Tuhan tidak memakai itu. Ya bagaimana Tuhan ingin menguji masing-masing kita, kesetiaan kita kepadanya. Ya sampai mana kita setia kepada Tuhan. Ya Tuhan tidak menggunakan apa yang kita kembalikan itu kepadanya. Tapi bagaimana Tuhan ingin melihat kesetiaan kita dan bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya disinilah bagaimana ya kita harus memiliki iman seperti Yesus. Tujuan persepuluhan. Ya Tuhan menciptakan dan bekerja dalam sistem. Ya Dia telah merancang sistem tata surya, ekosistem, sistem pencernaan, sistem saraf dan banyak lagi. Ya sistem persepuluhan digunakan oleh orang-orang Lewi pada zaman bangsa Israel dalam memelihara bait suci dan untuk menunjang mereka. Ya jadi bagaimana ya pada saat orang-orang Lewi ini bekerja di dalam bait suci, ya mereka bekerja dengan kesungguh-sungguhan, mereka mendapatkan upah. Ya bagaimana upah ya dari apa yang sudah mereka lakukan. Ya inilah pantas bagi orang-orang yang menerimanya karena mereka bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka, maka mereka akan mendapatkan upah itu. Di sini dikatakan juga persepuluhan digunakan untuk tujuan tertentu dan harus tetap demikian. Ya, jangan sampai diselewengkan. Ya, persepuluhan diasingkan untuk suatu maksud khusus. Ya, perpuluhan tidak boleh dianggap sebagai dana sosial, tetapi khusus diabdikan untuk membantu mereka yang membawa pekabaran Tuhan kepada dunia.
dan tak boleh diselewengkan dari maksud ini. Inilah adalah tulisan Nyonya Ellen G. White sendiri. Ya, jadi setiap persepuluhan yang dibawa kepada Tuan Biara itu dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai diselewengkan. Ya, dikatakan maka kita akan mendapatkan dampak. Ya, dampak dari semuanya itu. Oleh sebab itu biarlah kita meminta hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan sehingga dapat menolong kita. Ya, sehingga kita boleh ya mendengarkan suara Roh Kudus itu sehingga kita dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Rumah perbendaharaan. Ya, jadi Tuhan memiliki rumah perbendaharaan. Ya, membawa persepuluhan kudus ke rumah perbendaharaan adalah satu-satunya model yang disampaikan di dalam kitab suci. Ya, dalam setiap pembagian Tuhan telah memiliki pusat rumah perbendaharaan untuk mengatur persepuluhan. Ya, jadi sementara pekerjaan Tuhan menjadi luas, panggilan untuk pertolongan akan datang lebih dan lebih sering lagi. Supaya panggilan-panggilan ini boleh dijawab. Ya, orang-orang Kristen haruslah memperhatikan perintah bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ya, kemudian di sini dikatakan di Alfa dan Omega jilid 7 halaman 284. Jika orang-orang yang mengaku Kristen akan dengan setia membawa kepada Tuhan persepuluhan dan persembahan mereka, perbendaharaannya akan penuh. Tidak akan ada kesempatan untuk terpaksa menggunakan pasar amal, lotre atau pesta kesukaan untuk mendapatkan dana guna menunjang Injil. Ya, jadi jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pada saat kita ingin menjalankan akan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ya, kita harus yakin yang bahwa semuanya itu akan berjalan. Bahwa Tuhanlah yang punya alam semesta ini. Dialah yang akan mendanai itu. Ya, tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Ya, kita harus percaya. Ya, biarlah kita boleh ya menyerahkan sepenuhnya kehidupan kitanya kepada Tuhan saja. Persepuluhan dan keselamatan oleh iman. Maka keselamatan adalah pemberian ya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Diberikan kepada yang tidak layak menerimanya. Keselamatan datang karena jasa pengorbanan Kristus yang sempurna dikreditkan di rekening kita. Sebagaimana halnya dengan masalah persepuluhan, tidak ada kredit diperoleh yang dari Tuhan dengan mengembalikan persepuluhan. Ya, lagi pula jika persepuluhan mulai dengan Tuhan sebagai pemilik, apa jasa yang mungkin ada dalam memberikannya kembali kepadanya? Ya, namun demikian mengembalikan persepuluhan tidaklah menunjukkan sebuah sikap yang rendah hati maupun tunduk atau berpendirian, menentang sehubungan dengan apa yang Tuhan minta kita untuk lakukan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan menurutinya. Ya, jadi pada saat kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kita akan menuruti setiap perintahnya. Karena Tuhan, ya bagaimana Bapa di surga sudah mengutus anaknya ke dunia ini. Keselamatan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, yaitu sebagaimana persepuluhan ini, bagaimana kita memberikan itu dengan kerendahan hati kita memberikan kepada Tuhan. Dikatakan bila mana engkau memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, ya dengan sepenuh hatimu, maka di rumahmu, ya bagaimana berkat Tuhan itu akan menjadi bagianmu, maka engkau akan berkecukupan, ya tidak akan kelebihan, tidak akan kekurangan. Sangat mudah untuk melupakan bahwa setiap napas, setiap detak jantung, setiap saat keberadaan kita datang hanya dari Tuhan. Di dalam kisah para rasul 17, Paulus berbicara kepada orang Athena tentang Tuhan yang benar, yang bukan hanya sang pencipta. Tuhan yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, di dalam kisah para rasul 17 ayat 24. Tetapi juga pemelihara, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kisah para rasul 17 ayat 28. Orang-orang Athena tidak tahu tentang Tuhan yang benar. Kita sebagai orang-orang Kristen tahu. Dan kenyataan ini harus menjadi pusat kepada bagaimana kita hidup. Tuhan memiliki banyak tuntutan atas kita dan sebagai akibatnya, kita harus hidup sesuai dengan tuntutan tersebut. Begitu pula dengan tuntutan Tuhan atas kita. Dia menempatkan hartanya dalam tangan manusia. Tetapi menuntut bagian ini untuk ditempatkan di dalam perbendaharaannya. Itu harus diberikan kepadanya sebagai miliknya. Itu adalah suci dan digunakan untuk tujuan-tujuan suci. Untuk mendukung orang-orang yang membawa pekabaran keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Dia mencadangkan bagian ini
harta itu sesungguhnya boleh mengalir ke dalam rumah perbendaharaannya, dan bahwa terang kebenaran dapat dibawa kepada mereka yang dekat dan mereka yang jauh. Oleh setia menuruti persyaratan ini, kita mengakui bahwa semua milik Tuhan. Ellen G. White, Testimony for the Church, jilid 6, halaman 386. Ya, jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatunya di dunia ini. Dialah yang memberikan kita berkat-berkat itu dalam kehidupan kita. Biarlah kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, sehingga itu dapat digunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Ya, waktu dengan cepat berlalu menuju kekekalan. Biarlah kita jangan menahan dari Tuhan sesuatu yang menjadi miliknya. Ya, biarlah kita jangan menolak Dia, meskipun tak dapat diberikan dengan jasa, tidak dapat disangkal tampak kehancuran. Ya, Ia meminta dengan segenap hati, berikanlah itu kepadanya, itulah kepunyaannya oleh penciptaan dan oleh penebusan. Ia meminta kecerdasanmu, berikanlah itu kepadanya, itu adalah miliknya. Ia meminta uangmu, berilah itu kepadanya, itu adalah miliknya. Ya, ketika Ia berkata, biarlah kita jangan menahan dari Tuhan sesuatu yang menjadi miliknya sendiri, meskipun tidak dapat diberikan dengan jasa, tidak dapat disangkal tanpa kehancuran. Ya, baiklah kita yang mengembalikan ya apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita yang mengajarkan saya dengan Anda, ya, supaya kita benar-benar harus datang kepada Tuhan meminta akan petunjuk-Nya. Ya, inilah yang menjadi doa-doa saya secara pribadi dan mungkin menjadi doa-doa saudara-saudara pada saat ini. Biarlah inilah satu pelajaran bagi masing-masing kita. Kita doakan ini dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Tentunya Tuhan akan menolong kita, membantu kita untuk ya menjalani kehidupan kita hari demi hari sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing ya untuk memfokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan, yang mengandalkan Dia dalam segala sesuatunya. Kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia ini, yang di dunia ini, walaupun dunia ini penuh dengan kejahatan, tapi kita mau ya untuk melatih kehidupan kita. Biarlah dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja kita, di jalan, di rumah tangga kita, di jemaat kita, biarlah kita ciptakan roh perdamaian untuk saling membangun satu dengan yang lain, sehingga kita boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Dan biarlah sekali lagi iman seperti Yesus akan menjadi bagian kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.